Jumpa lagi di channel YouTube Dynamic. Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Autosound. Saya Suryadi. Nah, kali ini kita kedatangan speaker baru ya. Ini mereknya memang merek baru ya. Kalau untuk di sini ya. Mereknya ESB Audio. Nah, ini asalnya speakernya dari Italia. Saya akan unboxing seri yang tingginya untuk saat ini ya, Otomila tipenya. Ya, tipenya 8.6 K3U ya, 3-way. Jadi seri tertinggi untuk saat ini dari ESB Audio. Otomila artinya 8000. Jadi seri 8000. Untuk pertama kalinya ya, kita lihat first impression. Dusnya dari kayu ya. Kelihatan lumayan mewah ya. Nah, ini ada tulisan Otomila. Kita bisa dibuka ini sliding. Nah, kita lihat belakangnya nih, unik. Ya. Kelihatan tuh magnetnya. Lucy ya, dari gold, warna gold. Jadi ini mid bass, mid range tweeternya. Lebih bagus juga buat pajangan ya. Kita jelaskan ya sejarah detail speakernya apa aja nih. Untuk tweeter, semua komponen ini dibikin dari CNC ya prosesnya ya. Jadi molding sendiri, jadi nggak ambil dari pabrikan lain. Nah, untuk tweeter itu soft dome, tweeternya 28 mili neodymium motor magnetnya, namanya Torcon, eksklusif ya, polypropylene sulfide, jadi PPS, high performance fiber, super heat resistant, enteng dan kuat dampingnya, getarannya. Untuk mid range 3.75 mili, dan itu neodymium juga ya. Ada lubangnya vented supaya udara bagus, balance, jadi rigid, enteng, kuat ya. Suaranya juga bisa ngasilin natural sama linearity sama extension high di frekuensi high. Untuk mid bassnya 6,5 in juga ukurannya, rubber surround juga CNC aluminium basket, motor metal partnya CNC juga, Cooper voice coil. Untuk frekuensinya itu dua komponen ini, tweeter sama mid range ini 95 Hz sampai 25 kHz, cukup tinggi ya, lebar ya. Nah, ini kita buka depannya ya, cover depannya. Ini di cover dengan akrilik ya. Nah, untuk yang ini tweeternya soft dome. Nah, untuk mitrenya ini paper ya bahannya ya. Itu karakter paper, biasanya vokalnya tebel gitu ya. Nah, ini juga midbassnya juga paper bahannya. Nah, surround-nya ini agak beda. Dia ada di balik vented ya, invert ya. Jadi midbass ininya di invert surround-nya. Ini teknologinya memang beda ya. Nah, pasti penasaran kan kalian hasil suaranya. Nanti kita akan pasang. Oh iya, ini dapat tambahan bonus ya. Sarung tangan ya. Ini juga kantong dari ESB Audio. Nah, semuanya udah dapat nih. Baut-bautnya juga udah termasuk baut dari dia. Jadi kita tinggal pasang, dapat baut L. Ya, tweeter mitrenya juga midbassnya juga udah dapat baut. Kita langsung tinggal pasang, gak usah cari-cari baut lagi. Nah, yang bagusnya lagi dari speaker ini, dia tampilin speknya ya. Apa aja wattnya, macam-macam diagramnya yang hasil tesnya. Jadi kita bisa tahu wattnya, detail parameternya. Terus sensitivity-nya semuanya ada di sini ya. Ini watt-nya sekitar 160 watt. Jadi ya lumayan besar lah, tapi oke lah, normal buat 3-way, speaker 3-way. Oke, sekian dulu unboxing untuk speaker ESB Audio Otomila. Oke guys, see you in another video. Bye. Thanks to you,
I've got a reason to get out of bed, make a move or two. And thanks to you,